pada ke Tangerang kan? Tangerang tempat kelahiran gue. Kalau lo pernah dengar Cisadane, berarti lo udah pernah ke kota yang dijuluki Kota Seribu Industri ini. Kota yang dekat dengan ibu kota negara dan pasti lo nginjek kalau mau ke luar negeri. Hehehehe. Secara Kota Tangerang tempat berdirinya Bandara Soekarno-Hatta. Nah, hari ini gue bakal kedatangan temen gue nih dari Jogja. Namanya Sugi maksudnya. Gak tahu deh nama panjangnya. Yang pasti dia cowok guys, ganteng. Enggak deng. Kita janjian di stasiun Batu Ceper. Doi, naik kereta cepat bandara. Woi Bill. Ah gila lo, akhirnya nyampe juga. Gak pakai lama, saat gue ketemu si babang gondrong, gue seret langsung check this out. Nyusurin spot-spot yang asik di Kota Tangerang. Buat keliling Kota Tangerang yang seabrek spot indahnya, gue ngajak si babang gondrong ini naik bus jawara guys. Asal lo tahu ya, ini bus baru yang diluncurin buat wisatawan dan juga warga Tangerang untuk plesiran. Gratis guys, ngirit buat kocek-kocek lo pada. Pertama gue ajak si babang gondrong ke tempat skatepark. Soalnya gue pengen buktiin kalau doi jago freestyle BMX. Ini bang, tadi kan lu bilang kalau lu suka sama apa, main sepeda BMX. Oh yoi, jelas ya, pastinya. Ini tempatnya tadi gue bilang nih, taman skate. Lihat tuh, disini lagi ada komunitas. Mantep nih, mantep nih. Iya, anjir sepedanya. Iya. Weh. Wadaw, ternyata bener cuy, si babang gondrong ini mahir loh. Keren. Oh iya dong, gua gitu. Langsung jalan-jalan lagi ke tempat lain bang. Siap, masih kuat. Oke, ayo kita lanjut. Gua naik lagi mobil jawara guys, sambil angin-anginan gitu, ngintip taman potret. Lo penasaran kan di taman potret ada apa aja? Enak sih. Seberangnya sana ada taman sini. Kok foto-foto nggak nih? Lumayan. Ya, nanti kalau misalkan lu pengen foto-foto bisa di sini juga buat sepeda kan nih barengan sama di. Wadaw guys, nggak kerasa nih perut keroncongan, buset. Si babang gondrong juga kayaknya pengen makan dah. Ada makanan, makan-makan paling enak Tangerang. Makanan apa? Nih lu baca. Kuliner lah. Tangerang. Lu tau laksa nggak? Laksa apaan? Laksa. Gitu-gitu. Nah, ini dia. Menggoda ya. Iya, siapa yang menggoda? Abangnya. Makasih ya, Mas. Ternyata laksa memang top lah. Kali ini gue ngajak si babang Sugi ke spot-spot ciamik di Kota Tangerang. Bang, lihat bang, tembok-temboknya ditulis tuh. Ternyata orang Tangerang nggak kalah kreatif ya. Ini tuh, tadinya tuh kampung Bekelir itu kumuh bang. Cuman sama warga-warga sini disulap. Jadi jadi salah satu tempat. Warganya rajin ya di sini ya. Ayo bang, kita lanjut lagi. Nyampe, kelewatan. Sekarang kita udah ada di Taman Gayu. Ini kita juga ikutan Gayu. Ini kita sambil nge-vlog. Halo, gue lagi sama Bang. Biasa. Iya, Bang Sugi jadi pengen ke Tangerang, pengen jalan-jalan dia katanya. Makanya gue ajak lagi. Iya, gue ajak-ajak nih ke Tangerang. Asli kalian kalau ke Tangerang nih, nggak naik perahu kayak gini nih. Wah, nyesel lu pada lu. Semuanya. Seru kan, anginnya suka. Nah, sekarang kita lagi di Flying Deck Cisadane, Bang. Ini. Kita bakalan lanjut ke tempat yang adem-adem. Gue bakal bawa ke tempat lu yang adem, sejuk. Nah,
Adem banget bener. Juga adem kan? Terus pengen tiduran udah di sini. Gua bilang juga ape, be gila cuy anginnya. Itu apaan sih? Daripada muter-muter di sini. Ayo ke situ yuk. Ke sana dah. Ayo. Ayo. Enak kan tempatnya. Jadi lu kalau pengen refreshing liburan, enggak harus keluar kota, di Tangerang juga ada. Wah, makanan semua. Sini adalah tempat pusat oleh-oleh khas Tangerang, Bang. Semuanya ada dari. Jadi semuanya di sini khas Tangerang nih. Dari makanan, dari pakaian, kerudung dan lain-lain. Ini kelihatan semuanya khas Tangerang. Enak-enak. Wah, Bil. Bener loh. Tangerang itu keren, Bro. Kagak habis 2 hari di Ubek. Thank you ya, Bil. Gua pokoknya enggak kapok deh ngunjungin kota Tangerang. Gua kecanduan ke Tangerang.